lambaikan tangannya gitu sambil kasih senyum ya. Sekali lagi ya kak. Shalom Jel Kids. Shalom kak. Ya. Apa kabar hari ini? Biasa. Luar biasa. Wah. Belum kompak nih kak. Iya, terus belum kompak. Coba semuanya ikutin gerakan kakak ya. Kalau nanti kak Elis bilang apa kabar ya hari ini, berarti kita harus rentangin tangannya, bilang biasa, digoyang-goyangin, terus luar biasa, oke? Okay? Yuk kita ulang lagi kak. Apa kabar Jel Kids? Biasa, luar biasa. Kayaknya lebih seru lagi kalau adik-adik bangkit berdiri ya. Iya, coba kakak mau semuanya bangkit berdiri dalam hitungan, belum. Dalam hitungan ketiga ya. Satu. Duduk dulu, belum. Duduk dulu. Satu, dua. Belum tiga. Satu, dua. Tiga, yuk berdiri. Semuanya berdiri. Wah kak, hari ini kita mau rayain apa ya kak? Nah, adik-adik. Adik-adik tahu nggak kenapa hari ini tuh kita itu kumpul di sini? Tahu apa Sam? Yang tahu angkat tangannya. Yang tahu angkat tangannya. Ah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oh ya, Deren, apa? Paskah, betul. Pasca. Hari ini kita mau merayakan Paskah. Kak, Paskah itu apa sih? Paskah itu, kalau menurut Angel sama Novella, Paskah itu apa? Biar teman-teman semua tahu deh Paskah itu apa. Hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kalau Novella? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya benar kata Novella. Hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kematian. Untuk apa sih Tuhan Yesus bangkit? Kematian untuk tebus segala dosa kita atau enggak kesalahan yang kita lakukan. Terus kak, hari ini kelihatannya kakak-kakaknya keren-keren ya? Iya, coba lihat dari depan. Kita pakai apa? Kalau kayak gini nih, gak ada suaranya. Seperti apa ya? Gak ada suaranya. Apa? Superhero. Coba lihat ke kakak-kakak yang samping kanan, samping kiri. Keren gak? Keren-keren gak? Gak ada suaranya, keren-keren gak? Ya, jadi pasca tahun ini kita judulnya, coba kita baca sama-sama. Kurang kenceng, kurang kenceng. Kurang kompak. Kurang kompak, ulangin yuk kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Jesus is my superhero. Nah kak, ada gerakannya kak. Iya, ada gerakannya loh adik-adik. Mau tau gak? Mau ikut gak gerakannya? Kayaknya yang mau tahu dikit deh kak. Jadi gak usah deh kayaknya ya. Mau tau dikit atau mau tau banget? Tau dikit atau tau banget? Oke. Nah, jadi gerakan itu gini. Kalau kakak nanti bilang 1, 2, 3, kalian harus gini. Jesus, semua ikutin dulu. Jesus is my dua tangan. Nah, superhero-nya kalian boleh gini. Boleh gini. Boleh gini. Terserah kalian mau kayak gimana. Mau gini juga boleh. Oke? Okay? Kalian boleh gayanya pikirin dulu. Bebas. Kalau aku nanti kayaknya maunya gini aja deh, Kak. Biar keren. Oke? Okay? Coba ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Jesus. Nah, jadi nanti setiap kali kakak-kakak ada ngomong 1, 2, 3, berarti kalian harus teriak sekenceng-kencengnya. Terus bikin gerakan seheboh-hebohnya, oke? Okay? Oke? Okay? Oke. Okay. Kalau sudah oke, okay, siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Yuk, semuanya tepuk tangan ya. Nanti kalau kakak ada bikin gerakan, kalian semua harus ikutin ya.
nyanyi lagi. I lift my hands to praise you, for you are kind to me. Into your name my heart sings, for you are love, love, you're good to me. I lift my hands. I lift my hands to praise you, for you are kind. Tapi kak, aku ngerasa ada yang kurang deh. Apa nih kak? Tadi suaranya, gerakannya udah ikutin. Tapi suaranya gak kedengeran. Ya. Coba kita tes suara dulu deh. Gimana kalau kita tepuk durian kak? Tepuk durian. Okay. Adik-adik tahu gak tepuk durian? Oke, kita coba ya. Tepuk durian. Kecil ya suaranya. Aku ulangi lagi. Oke? Lebih kencang lagi ya suaranya ya. Tepuk durian. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, kan teriaknya kencang. Berarti nyanyinya juga harus kencang. Oke, siap buat lagu kedua? Siap. Gak ada suaranya. Siap buat lagu kedua? Siap. Oke, mulai. Yuk, semuanya tepuk tangan. Thank you.
Masih siap memuji Tuhan? Masih. Siap memuji Tuhan? Siap. Masih kuat? Masih. Oke, kalau masih kuat, mari kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Semuanya jalan di tempat ya, sambil tangannya dikepal ke depan. Napasnya boleh lepas ya, masih dalam posisi duduk yang manis karena kita masih mau terus memuji Tuhan. Siapa yang masih mau terus memuji Tuhan? Siapa yang masih mau terus memuji Tuhan? Angkat tangannya yang tinggi, angkat tangannya tinggi-tinggi, mulutnya dikunci, angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo kita sama-sama bilang, Jesus loves me, this I know. Tetap angkat tangannya tinggi-tinggi, bilang sama Yesus. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells.
lagi bilang, Jesus loves me. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Lebih kencang lagi. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau belajar yuk. Kita mau belajar buat sembah Tuhan. Kalian boleh bilang apa aja ke Tuhan. Kalian boleh bilang terima kasih, kalian boleh bilang haleluya, kalian boleh bilang kalau Tuhan Yesus itu baik banget. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu hebat. Pokoknya kalian kasih tahu ke Tuhan apa yang kalian mau bilang. Oke? Okay? Yuk kita, kalian boleh mulai bilang haleluya sama Tuhan. Yang udah bisa menyembah boleh langsung menyembah. Yang lagi belajar boleh ikutin kakak ya. Tangannya, kita tutup mata, kita berdoa sama Tuhan, semua ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah dapat memuji menyembahmu di tempat ini. Tuhan, terima kasih juga karena kau telah rela mati dan bangkit dari kematian bagi kami semua. Tuhan Yesus, inilah pujian dan penyembahan yang kami bisa berikan untukmu. Tuhan, semoga kau senang ya dengan pemberian kami. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti acara selanjutnya. Tuhan bimbing agar setiap kami dapat duduk diam dengar-dengaran tidak ngobrol ataupun ganggu teman. Semoga kami semua mengerti
mengerti apa yang akan diajarkan nanti. Apa yang akan diajarkan nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Oke. Posisi duduknya masih seperti ini. Tetap tenang, tetap duduknya yang manis. Karena kita akan menyaksikan yang satu ini. Jadi semuanya duduk diam, duduk lipat kakinya, tangannya disilang juga, mulutnya dikunci, kuncinya disimpan. Oke? Oke. Mana nih si Toto? Kok gak muncul-muncul? Iya, Sa. Mana Toto? Aku bosen nih dari tadi main terus. Kalau begini, kapan kelarnya tugas kita? Aku gak jadi makan malam dong. Sabar dong, An. Mungkin bentar lagi juga sampai. Nah, pasti itu Toto. Hai, Toto. Halo, Sa. Yuk masuk. Si Aan udah tungguin kamu tuh. Halo teman-teman, maaf ya aku lama datangnya. Macet tadi di jalan. Gak apa-apa toh, yang penting kamu udah datang. Akhirnya aku gak bisa main lagi. Hahaha, iya si Aan udah gak sabar nungguin kamu. Katanya kalau tugas gak kelar, gak bisa makan malam. Hahaha, ngomong-ngomong, memangnya kamu dari mana toh? Tadi aku baru selesai nonton film superhero favoritku. Wih, seru juga abis nonton superhero. Memang siapa superhero favorit kamu? Captain Marvel ya? Kan filmnya belum lama keluar tuh. Kalau Captain Marvel mah superhero favorit aku. Kamu sukanya Spider-Man kan toh? Salah, jagoan aku adalah... Oh, Iron Man ya? Betul. Iron Man? Kok kamu bisa suka sama Iron Man sih? Emang dia hebatnya apa? Yeay, kamu udah pernah nonton Iron Man belum? Belum sih. Iron Man banyak tahu kekuatan supernya. Jadi, Iron Man punya baju khusus yang dilapisi baja, yang bikin dia jadi super kuat dan bisa terbang. Dia juga pinter banget. Pinter banget. Genius. Baju supernya aja dia yang bikin sendiri. Keren kan? Keren sih. Ya iyalah keren. Tapi ada satu lagi yang aku suka dari dia. Mau tahu enggak? Kalian mau tahu enggak? Iron Man itu kaya. Hahaha. Dia punya banyak duit. Enak kan kalau punya banyak duit, mau ngapain aja pasti bisa. Yeay, Toto, Toto, kirain apaan? Kalau begitu mah, lebih keren jagoan aku dong. Superhero favorit aku, Captain America. Selain kuat dan jago melawan musuh-musuhnya, dia punya jiwa kepemimpinan yang wow banget. Terus-terus, dia juga ganteng banget. Hah? Ah, Sasa, emang sukanya yang ganteng-ganteng doang. Kalau superhero favorit aku, agak serem sih. Gak seganteng Captain America. Tapi dia pasti bisa ngalahin Captain America. Aku tahu nih, pasti si Ijo. Iya, tapi namanya bukan si Ijo. Namanya Hulk. Aku suka banget sama Hulk. Dia gede banget, raksasa.
Kalau dia di sini, pasti dia nembus atap rumahmu, Sa. Terus dia juga berotot dan kuat. Musuh-musuh semuanya takut sama dia. Aku pengen banget sih jadi kayak Hulk. Makanya aku makan terus biar bisa segede dia. Alah, alasan aja kamu, An. Pokoknya dari semua superhero yang kalian sebut, superhero aku paling jago. Udah tahu kan siapa Captain Marvel? Dia cewek. Terus dia bisa keluarin kayak api laser gitu dari tangannya. Mantep banget deh. Iya, iya. Intinya superhero favorit kita ada kehebatannya masing-masing. Dari tadi kita ngomongin superhero melulu. Kapan selesai tugas kelompok kita? Oh iya, hampir lupa aku. Ya udah deh kalau gitu. Yuk buat tugas kelompoknya. Yuk. Akhirnya aku bisa makan. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Masakan mama menanti. Kami juga ya. Oke deh, sampai jumpa di hari Senin. Dadah. Wah, hari ini seru banget. Bisa nonton bareng bersama keluarga. Terus bisa kumpul juga sama teman-teman sambil buat tugas. Pokoknya hari ini seru banget deh. Gak kerasa udah malam. Bobo ah. Ada apa nih? Kenapa aku di sini? Aku di mana? Tolong, tolong. Siapa itu? Kok aku dengar suara yang menakutkan? Kamu siapa? Memunculkanlah dirimu. Toto, Toto. Jangan sok berani deh. Aku tahu kamu lagi ketakutan. Kamu tidak bisa kemana-mana karena aku akan mengikatmu di sini sampai selama-lamanya. Lihat aja, aku akan lepas dari perangkap ini. Ini seperti adegan di film. Lihat aja, nanti Iron Man akan melepaskanku. Oh iya, Iron Man, di mana Iron Manmu? Aku nggak lihat tuh. Iron Man, tolong aku. Apa aku kurang kencang ya teriaknya? Iron Man, tolong aku. Mau seberapa kencang kamu teriak, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu akan selamanya menjadi milikku. Tidak, aku tidak mau. Ya udahlah, mungkin Iron Man tidak bisa menyelamatkan aku, tapi aku percaya Tuhan Yesus pasti bisa. Tolong, tolong, Tuhan Yesus, aku mohon, tolong aku. Hai iblis, pergi kamu. Jangan ganggu Toto. Kamu sudah kalah sejak aku bangkit dari alam maut. Kamu tidak apa-apa kan Toto? Aku gak apa-apa Yesus. Wow, Yesus, engkau sungguh keren. Hanya dengan bicara saja, si iblis sudah lari. Terima kasih Yesus. Aku pikir Iron Man yang paling hebat. Ternyata Yesus yang paling hebat. Maafin aku ya Yesus. Iya Toto, tidak apa-apa. Sekarang kamu sudah belajar kan? Ingat Toto,
superhero itu hanya ada di film-film. Jadi, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya aku yang bisa, karena aku sudah mati di kayu salib, menebus dosamu, dan menyelamatkanmu dari kematian untuk selama-lamanya. Asal kamu mau percaya kepada aku. Apakah kamu percaya, Toto? Iya, Tuhan Yesus, aku percaya. Wah, ternyata mimpi. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengingatkanku. Di saat senang maupun susah, aku akan selalu mencarimu. Jesus is my superhero. Kakak gak bisa terbang sih, kalau enggak tadi kakak terbang deh. Nah, iya bentar, kalau gitu biar gak kesandung tenang dulu. Pyung, oke, nah kakak tadi habis lihat dramanya, terus tadi lihat dance-nya juga. Keren gak? Yang bilang keren coba angkat jempolnya ke depan. Terus digoyangin. Cung, 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 cung. Oke, nah. Tadi kan kakak lihat nih, adik-adik juga lihat.
Yang dan semuanya pakai apa ini? Pakai apa ini? Pakai jubah. Jubahnya nih sayap. Sayapnya biasanya bisa buat terbang. Nah, kalau misalnya kayak gini mirip superhero apa? Ayo. Batman. Iya, Batman boleh. Apa lagi? Superman. Apa lagi? Alien Man. Apa tuh Alien Man? Kakak baru pertama kali dengar. Oke. Okay. Iron Man gak ada sayapnya. Nah, coba kakak melihat. Tunggu. Piung. Piung. Piung, piung. Piung. Piung, 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 piung. Sama-sama yuk biang yuk. Piung, 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 piung. Nah, ini dia keluar. Coba, lihat nih, lihat, lihat. Ada sayapnya. Ada pakai baju. Sama dong. Enggak ya? Enggak sama ya? Kenapa enggak sama? Hah? Oh gitu ya, kakak cewek, yang itu cowok, jadi beda. Bukan, yang beda tuh ada satu, mau tahu gak apa? Mau tahu gak bedanya apa? Iya benar, kakak gak bisa terbang, dia bisa terbang. Ada, tunggu ada satu yang beda. Kalau Superman, celana dalamnya di luar. Coba kalian lihat celana dalamnya di luar atau di dalam? Ayo, malu gak boleh taruh celana dalam di luar, semuanya masukin di dalam. Nah, tunggu, balik lagi, balik ke topik. Kan jadi tadi kita udah lihat ada Superman. Terus tadi Toto bilang Toto suka Iron Man. Gitu, adik-adik tahu superhero lain gak namanya siapa aja? Apa? Siapa tuh yang mau jawab? Angkat tangan yang jawab, ya. Wonder Woman, kekuatannya apa Wonder Woman? Shield, oh pakai tangannya kayak gini ya, ting gitu. Oke, apa lagi? Superhero namanya, iya Dinda. Captain America, kekuatannya apa? Ada tamengnya lebih gede gitu ya tamengnya. Oke, apa lagi? Justin. Apa, no? Thor, kekuatannya apa Thor? Palu. Oh kalau palu mah Kak Edi juga bisa. Mana Kak Edi? Kak Edi juga bisa palu mah. Gak usah Thor. Nggak. Kalau Thor apa palunya bisa keluarin apa petir ya petir. Oke satu lagi. Oke Sean siapa? Flash siapa kekuatannya? Cepat, larinya cepat. Bah, oh nah, kira-kira keren gak sih jadi superhero? Keren ya jadi superhero. Soalnya siapa sih yang gak mau punya kekuatan super? Siapa yang mau punya kekuatan super? Angkat tangannya. Oke, kekuatan super. Aileen mau jadi apa kekuatan supernya Aileen? Apa? Cepat. Apa? Terbang. Wah. Kamu mau apa? Siapa lagi? Dan Dinda udah tadi. Kamu kekuatannya mau apa? Kekuatannya bingung. Nathan, kamu kalau jadi superhero kekuatannya mau apa? Ketahu. Ya udah enggak apa-apa. Kalau kakak kekuatannya maunya tau gak apa? Tornado. Jadi cepet-cepet gitu tornado. Enggak, kakak kekuatannya mau menghilang. Invisible. Jadi kalau kakak kayak gini, gak kelihatan gitu. Nah, kira-kira kalau kita semua punya super power keren gak? Keren gak? Tuh. Kalau misalnya kakak ngomong, adik-adik ngomong, siapa yang dengerin?
Samuel doa ya dengerin. Nah jadi kita buat persepakatan dulu. Kakak ngomong dulu, kalian dengerin, nanti kalau kakak tanya baru boleh ngomong, oke? Oke, jadi sekarang kayak gini. Kalau kita misalnya punya superpower, keren atau enggak? Artinya superhero yang di film-film itu keren enggak? Keren, tapi kalau tadi kita lihat di drama tadi, kalau kita lihat yang di drama tadi, si Toto bisa gak diselamatin sama Iron Man? Enggak, dia udah panggil Iron Man. Iron Man, datang gak Iron Man-nya? Enggak datang Iron Man-nya. Jadi, artinya bukan cuma Iron Man, tapi seluruh superhero lainnya juga tidak bisa menyelamatkan kita. Karena kenapa? Mereka cuma di TV, mereka tidak nyata. Artinya mereka itu cuma dibuat oleh manusia. Mereka gak ada di dunia ini. Jadi gimana dong? Kalau misalnya gak ada superhero, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tuh, kurang kencang. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tuhan Yesus. Benar banget. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Piung. Ini lama-kelamaan jadi superpower kakak nih. Piung lah. Karena Tuhan Yesus nyata. Sama-sama kita katakan. Jesus is real. Jesus is real. Artinya Tuhan Yesusnya nyata. Artinya Tuhan Yesus beneran beneran ada. Karena kita tahu Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Lahir sebagai manusia. Melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Terus mati di kayu salib untuk menebus dosa siapa? Dosa kakak, dosa adik-adik, dosa semua kakak pembina, dosa semua orang di sana. Semuanya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kira-kira, ini pertanyaan kakak. Nih kakak mau kasih pertanyaan nih, artinya boleh jawab nih. Kakak mau kasih pertanyaan. Kira-kira Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari apa sih? Kok Tuhan Yesus mau ya datang dari surga ke dunia untuk menyelamatkan kita? Tapi menyelamatkan apa? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu? Mikaela apa? Mikaela apa? Menyelamatkan kita? Kita dari dosa. Nah apalagi selain itu apalagi? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Mau tahu, oke. Okay. Nah kalau gitu ini. Tuhan Yesus datang ke dunia disalib untuk menyelamatkan kita dari pertama. Ketakutan. Sama-sama ulang. Ketakutan. Coba siapa yang di sini masih takut gelap? Takut gelap. Kenapa takut gelap? Karena takut ada hantu nanti. Nanti takut ada hantu yang datang. Terus nanti takut-takutin aku. Nanti ada falak. Tiba-tiba ada falak. Tuh. Padahal falak beneran atau enggak? Enggak. Tuh. Jadi harusnya kita takut enggak? Kita enggak takut. Nah Tuhan Yesus ada bilang. Tuhan tidak pernah menciptakan roh ketakutan, melainkan keberanian, ketertiban, dan kasih. Jadi harusnya kita takut atau kita berani? Berani. Kalau kita berani, harusnya kita kuat kayak gini, mau masuk ke dalam ruangan gelap atau gak mau? Mau jadinya. Apalagi kadang-kadang masih takut apa? Ini nih, lihat nih. Piung. Ah. Nah, ini apa? Takut apa? Takut ketinggian. Coba lihat nih orangnya. Orangnya berdiri ngeliatin ke bawah gitu. Dia ada di apa? Dia ada di atas. Dia ngeliat beratus-ratus meter ke bawah tuh. Terus bukan cuma jendela doang. Bawahnya juga.
bawahnya juga kaca. Artinya kalau lihat kayak gini, rasanya kayak mau jatuh, serem. Nah itu orang yang kalau takut ketinggian, takut kalau melihat kayak gini. Harusnya boleh takut gak? Gak boleh takut. Ada lagi, ini mungkin ada juga. Takut sama binatang. Takut gak? Enggak. Siapa yang takut sama anjing? Noh, padahal anjingnya lucu gak? Lucu. Kak, aku gak takut sama anjing. Aku takutin sama kucing, sama aja. Harusnya gak boleh tak? Boleh takut gak? Gak boleh. Karena mereka juga ciptaan tuh. Kalau kalian ciptaan Tuhan, mereka ciptaan Tuhan, dan kalian lebih baik dari mereka, artinya kalian harusnya takut gak? Enggak takut. Oke. Okay. Iya, mulai berisik lagi. Mulai berisik lagi. Ingat perjanjiannya. Kakak ngomong dulu, kalian dengerin, nanti baru kalau kakak tanya baru boleh jawab, oke? Oke, kakak lanjut. Jadi kita gak boleh takut karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari ketakutan. Next. Ini apa? Sakit, sakit apa ini? Hacir! Tuh, siapa-siapa yang pernah sakit gini? Hachi, sakit flu. Nah, tuh, Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kalian dari sakit penyakit. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, kita semua tahu nih, di Alkitab Tuhan Yesus udah menyembuhkan banyak sekali orang. Siapa aja yang disembuhin? Ada yang bisa jawab dari God's Army. Apa aja penyakitnya yang Tuhan Yesus sembuhin? Coba, nanti. Coba kakak tunjuk. Audrey, Tuhan Yesus menyembuhkan orang apa? Orang lumpuh akhirnya bisa jalan. Apalagi, coba Levina, Tuhan Yesus menyembuhkan orang apa? Buta, kalau buta disembuhin jadi bisa? Apa tadi? Oh, kusta kayak buta. Kusta. Kalau kusta artinya kulitnya itu udah dimakan sama itu. Jadi udah gak ada kulitnya. Ih, serem. Akhirnya Tuhan Yesus sembuhkan jadi bersih. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang buta. Orang buta akhirnya bisa melihat. Artinya kalau cuma sakit tenggorokan, sakit flu, sakit perut, Tuhan Yesus bisa sembuhkan gak? Bisa. Satu lagi. Nah, ini dia yang paling penting. Dengerin kakak dulu, ini yang paling penting. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kalian supaya kalian tidak mengalami kematian yang kekal. Wah, berat nih. Kematian yang kekal. Apa itu kematian yang kekal? Kematian yang kekal. Ada yang tahu kematian yang kekal itu apa? Gak tahu, kakak jelasin. Nih, kalau misalnya kita nanti mati, kita meninggal, cuma ada dua tempat yang kita bisa pergi. Yang pertama apa? Surga. Yang kedua apa? Neraka. Nah, kalian mau pilihnya pergi ke surga atau pergi ke neraka? Kenapa? Karena di surga katanya sudah tidak ada kesengsaraan, udah gak ada sedih, gak ada sakit penyakit. Semuanya di sana enak, makanannya enak, bisa memuji dan menyembah Tuhan. Pokoknya semuanya happy-happy. Tapi kalau di neraka, artinya banyak penyiksaan, derita, pokoknya selalu sakit, selalu dimarahin. Perapiannya pokoknya untuk selama-lamanya. Apinya mau ditiup, gak bakal habis-habis. Karena neraka itu perapiannya untuk selama-lamanya. Penderitaan untuk selama-lamanya. Jadi setelah dengar ini masih mau ke neraka atau mau ke surga? Surga, gak ada yang mau ke neraka.
berdosa. Kalau berdosa itu sama dengan mati. Masuk ke dalam kematian yang kekal. Jadi harusnya kita masuk surga atau neraka? Tuh. Kalau kita berdosa, harusnya kita masuk surga atau neraka? Neraka. Tapi Tuhan Yesus datang untuk mati di kayu salib menggantikan kalian semua supaya kalian bisa masuk surga. Jadi adik-adik, hari ini kakak mau sama-sama kita pikirin dulu. Kita pikirin dulu baik-baik. Tuhan Yesus mau datang ke dunia menyelamatkan adik-adik, mati di kayu salib, akhirnya bangkit kembali supaya bisa menjaga adik-adik masih ada di sini, bisa terus bersama adik-adik. Adik-adik supaya bisa masuk surga. Nah, coba adik-adik. Yuk, kakak mau ajak kita semua. Yuk, kita sama-sama pikirkan. Kita sama-sama pikirin. Yuk, ya sama-sama pikirin. Hari ini siapa yang masih belum percaya sama Tuhan Yesus, kakak mau kasih tahu, ini penting banget. Kalian harus percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau kalian gak percaya sama Tuhan Yesus, maka kalian akan pergi ke sini. Tapi kalau kalian percaya sama Tuhan Yesus dan kalian sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus melakukan firman-Nya, maka kalian bisa pergi ke sini. Nah, sekarang untuk yang udah percaya sama Tuhan Yesus, kalian coba pikirin. Kalian masih melakukan dosa yang sama enggak? Masih misalnya mama papa suruh kerjain PR, tapi tetap gak mau kerjain PR. Bohong, bilangnya udah kerjain PR. Terus diulangin terus. Misalnya papa mama suruh jangan marah-marah, gak boleh gak sopan, ngomongnya harus baik-baik. Tapi tiap kali kalau papa mama marah dijawab balik. Artinya masih melakukan dosa yang sama enggak? Masih melakukan dosa yang sama. Kalau gitu artinya masuk sini atau masuk sini? Neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Gak ada, semuanya mau masuk surga, betul? Betul, kalau mau masuk surga, yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Yuk, pemusik boleh maju ke depan yuk. Kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Yuk, kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita bilang sama Tuhan, kita mau minta ampun. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosaku. Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah mau bersama-sama kita. Tapi kita tetap melakukan dosa yang sama. Jadi hari ini kakak mau bilang, ayo kita sama-sama minta maaf. Kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Maka itu kalau kita melakukan semua firman-Nya, kita pasti bisa masuk surga dan tidak mengalami kematian yang kekal. Ayo kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama minta ampun. Yuk kita berdoa. Bapa, hari ini aku mau minta maaf. Aku mau minta maaf. Kalau aku masih melakukan dosa yang sama. Aku masih gak taat. Aku masih gak berdoa. Aku kadang-kadang bolong satenya. Aku gak mau ke gereja kadang-kadang. Aku maunya ngusilin temen mulu. Aku gak mau dengerin papa mama. Maafin aku ya Tuhan Yesus. Aku mau berterima kasih.
Kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan bangkit kembali untuk terus mengingatkanku kalau Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus nyata. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan Yesus telah mengasihiku, Tuhan Yesus mau menyelamatkanku. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama lebih sungguh-sungguh ya. Yuk kita nyanyikan deh. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Adik-adik yang belum percaya sama Tuhan Yesus, kakak mau katakan kalau kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Yang belum percaya sama Tuhan Yesus, ayo kita sama-sama hari ini kita mengaku kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat adik-adik, karena di dunia ini gak ada yang bisa nyelamatin adik-adik. Papa, mama, adik-adik gak bisa nyelamatin adik-adik. Teman-teman adik-adik gak bisa nyelamatin adik-adik. Cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan adik-adik. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. Kita buka di Roma ayat 10. Roma pasal 10. Ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. Untuk yang udah percaya sama Tuhan Yesus, tapi adik-adik tahu kalau adik-adik masih belum sungguh-sungguh, yuk kita sama-sama katakan ayat ini bersama-sama. Yuk, sama-sama kita baca di depan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ayo semuanya kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau mengaku kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang bisa menyelamatkan adik-adik dari maut, dari kematian yang kekal. Ayo. Yang mau percaya sama Tuhan Yesus, taruh tangan kirinya di hati. Kita sama-sama ikutin ya, ikutin apa kata kakak. Hari ini Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus, saya mau percaya, saya mau percaya kalau Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus adalah juru selamatku, adalah juru selamatku satu-satunya, satu-satunya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Saya mau mengaku, saya mau mengaku dengan mulutku, dengan mulutku, dan mau percaya, dan mau percaya dengan hatiku, dengan hatiku, kalau Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku, untuk menebus dosaku, dan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah menyelamatkanku, dan menyelamatkanku. Aku bebas, aku bebas, aku sembuh, aku sembuh, aku udah gak takut, aku udah gak takut, sebab Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus ada besertaku, ada besertaku. Dan engkau Tuhan Yesus, dan engkau Tuhan Yesus telah bangkit, telah bangkit dari kematian, dari kematian, dan sekarang, dan sekarang ada bersamaku, ada bersamaku. Hari ini juga Tuhan, hari ini juga Tuhan, jika kami masih, jika kami masih belum sungguh-sungguh, belum sungguh-sungguh, ingatkan kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, supaya kami selalu, supaya kami selalu ingat, ingat kalau Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, telah
menebus dosaku. Untuk menebus dosaku. Dan aku gak mau main-main lagi. Dan aku gak mau main-main lagi. Aku gak mau melakukan dosa yang sama lagi. Aku gak mau melakukan dosa yang sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Kalau Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus. Adalah juru selamatku. Adalah juru selamatku. Jesus. Jesus. Is my superhero. Is my superhero. Katakan sekali lagi. Jesus. Jesus. Is my superhero. Is my superhero. Sekarang yang masih terikat sama game. Yang masih suka main gadget. Gak mau doa. Gak mau saat teduh. Gak mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini sama-sama kita katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami mau minta maaf. Kami mau minta maaf. Karena kami tidak mau mencarimu. Karena kami tidak mau mencarimu. Tapi kami mencari game. Tapi kami mencari game. Tapi kami mencari gadget. Kami mencari gadget. Kami mencari sosial media. Kami mencari sosial media. Saat ini kami mau tinggalkan itu semua. Saat ini kami mau tinggalkan itu semua. Karena itu semua. Karena itu semua. Tidak bisa. Tidak bisa. Menyelamatkanku. Menyelamatkanku. Dari maut. Dari maut. Hanya Tuhan Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus saja. Yang bisa. Yang bisa. Menyelamatkanku. Yang menyelamatkanku. Dari maut. Dari maut. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Air kehidupanmu. Air kehidupanmu. Telah mencuci aku. Telah mencuci aku. Ayo pegang kepalanya. Dari ujung kepala. Dari ujung kepala. Pegang kakinya. Sampai ujung kakiku. Sampai ujung kakiku. Darahmu Tuhan Yesus. Darahmu Tuhan Yesus. Telah menyucikanku. Telah menyucikanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Jesus loves me, this I know. Ayo adik-adik dengan sungguh-sungguh. Yang sudah hafal bisa tutup matanya. Yang sudah hafal bisa angkat tangannya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. For the Bible tells me so. Darahmu Tuhan Yesus, biar anak-anakmu selalu dalam penjagaanmu dan tidak melakukan dosa yang sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus di tempat ini, lebih kencang lagi. Kalau lebih kencang lagi, sampai ke atas, sampai ke atas, sampai ke atas, sampai ke atas, sampai ke atas. Tepuk tangan di atas kepala. Oke, silakan duduk semuanya.